lagi musim hujan gini paling enak tuh makan kuah-kuah. Nah, di sini aku ketemu tempat dimsum dan hotpot di daerah Sunter. Di sini kalian tuh bisa pilih dua macam sop. Ini aku pesannya tuh yang mala dan yang ayam. Aku ada pesan hakau, terus ada pesan siomay juga. Terus ada beberapa daging di sini aku pesan. Nama tempatnya Huoyipa Chongqing Hotpot. Di sini bukan all you can eat, jadi kalian belinya tuh satuan gitu. Harganya tuh mulai dari 10 ribuan. Ada sayur-sayuran, terus ada Chinese food juga, terus ada dimsum juga. Nanti tempatnya nggak terlalu besar, tempatnya kayak gini. Nanti aku udah pesan berbagai macam daging. Ada daging sapi dan daging babi, terus kayak ada kuah mala sama kuah ayam. Terus juga di sini ada berbagai pilihan bumbu, ada cabe suki, terus ada cabe ebi, ada daun bawang, terus ada kecap asin juga, terus nih ada saus untuk dimsumnya. Aku udah ambil beberapa dan yang aku udah cicipin semuanya itu aku paling suka sama cabe ebi mereka. Ebinya tuh dimasak kayak kering gitu loh, dicocokkan nasi aja tuh udah enak banget. Untuk siomaynya aku suka, itu nggak banyak tepung dan berasa daging. Terus juga di sini ada bakso-baksoan, kita tuang-tuangin aja langsung semuanya jamur sayur ke dalam hotpotnya. Nah, ini aku udah pesen yang mala, dan yang menurut aku yang mala itu beda daripada yang lain. Kalau yang lain itu kan kayak masih ada biji mala bulat-bulat gitu dan kebas banget kan. Nah, kalau yang ini tuh malanya kayak udah hancur gitu loh, jadi pedes. Ada kebasnya, tapi kebasnya tuh nggak terlalu yang berlebihan. Terus kuah ayamnya itu juga enak banget, kayak ngangetin badan karena mirip-mirip kayak ada rasa obat gitu loh. Terus itu ada kicinya juga, kici itu kan bagus ya buat mata. Cocok banget deh ini buat kalian yang pengen makan makanan sehat dan makan yang anget-anget gitu. Terus di sini juga ada telur, kalau kalian pengen campurin di kuah supaya ada bertekstur dari putih telurnya. Kayak kuah obat gitu. Iya. Biasanya aku tuh paling gak suka makan kuah mala karena terlalu kebas, tapi yang ini aku suka karena gak lebay kebasnya. Ini kuah malanya kayak gini, terus itu ada daging sapinya. Kuah mala dicampur sama kuah ayamnya tuh juga makin enak loh. Ini aku tuh campur gitu kuah mala sama kuah ayamnya. Terus di sini aku juga pesan lumpia udang. Lumpia udangnya tuh enak, udangnya tuh berasa. Kalian bisa lihat nih tekstur dari udangnya, masih kayak gede-gede gitu, nggak dipotong halus, jadi pas digigit tuh masih kayak krenyes-krenyes berasa makan udangnya. Celup-celupin dagingnya, seger banget. Apa dong? Nah, terus di sini tuh juga ada bakso isi daging. Wah, aku suka sih bakso yang isi dagingnya ini. Itu tuh daging cincang gitu, ada sedikit manisnya. Terus baksonya tuh juga bakso ikan yang kenyal gitu loh. Kalian wajib cobain bakso ini.
Terus pas aku datang, ini kan udah malam gitu kan, dikasih pilihan gitu, mau sate-satean apa nih, dikasih free. Terus aku pilih yang ini. Sekian video dari aku, bye-bye.